Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Nova dan YouTuber semuanya. Kali ini kita telah sampai di selatan timur Kota Bekasi, tepatnya di Desa Kertarahayu. Nah, kalau dari ke sana itu arah Cilengsi ya, Bogor. Kemudian kalau ke arah sana itu arah Setu dan Bekasi, Cikarang, Tambun ya. Nah, oke, baik teman-teman, kita akan melihat beberapa hal secara rinci di dalam wisata ini ya. Kemudian apakah memang ada durenya atau tidak, atau memang hanya nama saja. Oke, kita akan masuk, jangan kemana-mana, kita akan telusuri ada apa saja di dalam wisata Villa Duren ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, kemudian subscribe. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa dibaca di deskripsi, kemudian juga bisa terus di kolom komentar. Oke, lanjut. Oke, dan ini parkir motor mobilnya. Ya, muat sekitar 1, 2, ya 15 mobil lah. Dan ini parkir motornya. Oh ya Mas ya. 5.000 rupiah. B40 85, tahan bang, tahan dulu. Bocap. Aduh. Oke deh, ini salah satu wahana permainan anak. Dan sebelah sana warung penjual makanan. Nah, yang dimaksud dengan Villa Duren itu, nah, di atasnya villa. Oh iya, nanti kalau teman-teman mau bertanya-tanya masalah harga villanya, nanti bisa cek ataupun tulis di kolom komentar atau dan bisa cek di deskripsinya. Ya ini begini, bawahnya kayak bisa buat santai gitu kan. Nah ini buat ngecas nih. Wih, pada main apa nih? Fire. Yang ada pintunya itu ya? Tadi ya. Yang ada pintunya ya? Iya dong, maaf sih dong, ya kan? PUBG haram. Udah pensiun nanti. Oh, udah pensiun. Nah, ini duriannya nih, dari pohon durian. Nah, sebelah situ kamar mandi. Bentar. Nah ini pohon duriannya baru sekepal bocah ini. Oh itu tuh. Tuh kan. Oke, kita akan menyusuri pohon jalan. Ada saung duren musang king. Wah, ini apa lagi, makan apa? Kita lihat.
kebetulan ini bambu pelang. Kemudian ini juga wahana permainan anak, perosotan dan tangga. Dan ini juga salah satu warung di dalam taman. Oke, ini toiletnya masih bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ini tempat wudunya. Nah, ini masalahnya. Thank you.